Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi. Jumlah infeksi virus corona kembali bertambah hari demi hari. Pemerintah pun kembali menarik kebijakan untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Seluruh mal dan restoran harus tutup selama PPKM darurat ini berlaku. Perkantoran mewajibkan 100% karyawan bekerja dari rumah, membuat masyarakat yang memiliki penghasilan harian mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Sebelum terdampak, Pak, saya jujur aja, Pak, ya. Saya kan petani pedagang. Saya sampai mundur bawa taksi. Sebelum COVID ini melonjak, itu pendapatan saya lumayan lah, 50 ribu dapat, 70 ribu. Kadang-kadang di jong, Pak, nggak dapat. Kadang-kadang saya sampai bela-belain makan ke rumah. Daripada saya makan di warteg 50.000, 30.000 tak bawa pulang demi anak saya supaya makan. Kalau saya lapar-lapar dikit masih udah biasa lah kasar. Tapi yang namanya anak kan nggak tahu, Pak. Itu tadi saya pasakan bawa taksi, jalan. Argo 10.000 pun tak bawa, Pak. Kurang pun tak bawa, Pak. Kadang-kadang sekarang kerja dibatasin, orang di rumah. Sekarang mau ngangkut apa, Pak? Kalau rezeki memang Tuhan yang atur, Allah yang atur, ya kan? Tapi kalau kita nggak usaha, saya aja pak taksi nombok pak kadang-kadang. Perusahaan nggak mau tahu. Ya kayak ya tergantung kita. Kalau memang kita udah pasrah, mau bilang apa? Ditarik-tarik. Kalau masih bisa bergerak, bekerja, Pak, walaupun sebulan 500, 700 masih ada harapan, Pak. Yang tadinya orang bisa makan 3 kali, sekarang ya harus hemat. 2 kali, bahkan bisa sekali. Saya percaya itu, karena dia nggak punya usaha, Pak. Mereka kontrak kudu bayar. Listrik kudu bayar. Air kudu bayar, sebalapun separuh harga. Jadi sekarang udah banyak yang pada menderita. Saya sendiri juga walaupun naik taksi begini, kalau kita ada lebih setiap bulan tak kasih. Biarlah Allah yang membagi rezeki kita gitu loh, supaya kita cepat sehat, dapat rezeki lagi. Gitu. Contohnya kayak gini, saya gak kenal Bapak, tiba-tiba dapat rezeki kan Tuhan yang ngatur, Pak. Bukan saya yang ngatur, bukan. Makanya kita sedekah juga, biarlah Tuhan yang mengatur diri kita, kasih kesehatan. Kesehatan, bisa makan, badan sehat. Ya makanya duitnya sebanyak-banyaknya duit, COVID ini kan gak ada penyelesaiannya kapan hari-hanya gak tahu, Pak. Memang dari masyarakat itu tadi, jangan kumpul-kumpul, jangan adaptasinya harus yang bagus, minum vitamin, jangan terlalu capek, jangan membuat provokasi, itu aja masing-masing. Kita lewat bareng-bareng. Sekarang rumah sakit gak nampung. Kan kalau namanya COVID ini nggak mengenal umur, Pak. Nggak mengenal agama, nggak mengenal suku, nggak mengenal ini. Semua kena dampaknya. Marilah kita bergandengan tangan saudara kita. Semua kita saling membantu, saling menghargain. Ya mudah-mudahan Bapak kita ini diberikan umur panjang, sehat. Kemudian Bapak ini untuk kesehatan anak saya supaya berkah. Nanti Allah yang balas. Dengan mengikuti kebijakan protokol PPKM, pembagian bantuan di minggu yang ke-72 ini tetap berlangsung. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 35.279 bantuan makanan nasi siap saji, 53.730 bantuan paket sembako, dan 3.223 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 188 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke kosenter kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.